Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat YouTube dimanapun Anda berada. Nah, untuk video sekarang ini ya, kita akan kembali ke tutorial cara membuat jala ikan 1 inch seperempat inci yang panjangnya 3,5 meter. Oke teman-teman, langsung aja ke video. Nah, ini untuk pertamanya ya, 60 mata. Coba diperhatikan, dan panjang ke atasnya 15 cm. Nah, saya praktek menggunakan senar strong nomor 20. Kita samakan ya dengan senar jaringnya. Oke teman-teman, untuk langkah pertama pembuatan jala ikan 1 inch seperempat inci, yaitu anak dobel ya teman-teman. Coba diperhatikan. Oke, lanjut. Nah, saya praktekkan ya. Kita ikat bagian yang pertama. Kita rapihin dulu ya. Oke teman-teman, lanjut. Nah, yang dimaksud dengan anak dobel ya teman-teman, seperti ini. Kita ringkus ya, 2 mata untuk membuat anak atau menambah mata. Nah, mudah-mudahan teman-teman di rumah juga bisa mengikuti. Oke, ikatannya 2 kali supaya jangan melorot. Oke teman-teman, cukup jelas ya cara membuat jala ikan awalan untuk jala 1 inch seperempat yang panjangnya 3,5 meter. Terus berulang-ulang seperti ini ya teman-teman untuk langkah yang pertama. Pastikan ya teman-teman mensubscribe channel ini, karena masih banyak tutorial-tutorial tentang seputar jala jaring ikan, rumus inti, dan membuat simpul. Oke teman-teman, berkomentarlah yang menarik, karena salah satu komentar di video terbaru saya ini besok akan saya bantu promosikan di tab komunitas. Untuk info selengkapnya saya umumkan di story ya teman-teman, tolong dicek juga. Salah satu hobi, akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video-video jala ikan selanjutnya.